Oke, kita lanjut lagi. Kan kemarin udah episode 2 ya. Karena kita masuk ke episode 3. Hey, you there? Ya, episode 3 ini agak lama sih kayaknya sih. Soalnya yang ini nih gua agak susah. Ini juga makan waktu nih juga. Oke, kita langsung aja. Ini tuh jadi kita mirip-mirip kayak yang game yang paling pertama sih, jadi kayak gliding itu, cuman ini pakai bola salju. Ini agak ribet soalnya kontrolnya susah di salju soalnya, dan rutenya panjang. Tapi gue lupa sih goalnya apa aja. 20 foot snowball. Wah, itu yang terakhir susah banget. Udah, kita coba aja. Terus ada ininya juga, ada waktunya ya. Nih. Tuh, jadi bisa kita ambil-ambilan, goblok banget. Oh, bisa. Jadi kalau kita tabrak dia kayak nyangkut di bola saljunya. Geblek banget. Apalagi ini, aduh gak kenal lagi. Gue ngincer orang-orang ini. Sampai gak kelihatan tuh lah si Steve O nya. Aduh, kok gak bisa. Eh, hilang gak tuh? Enggak ya? Nah ini nih, tabrakin nih. Ada misi itu juga kan. Leh, udah finish aja. Cepet banget ya. Orang nggak dapat apa-apa. Nah ini yang gue bilang susah makanya. Soalnya waktunya tuh cepet banget tuh. Bukan waktunya, jaraknya. Gue kira ternyata, gue kira jauh ternyata deket. Lagi, aduh nggak kenal lagi. Aja. Nah cuman gua nggak tahu tuh yang apa, yang biar saljunya jadi gede tuh gimana ya? Ah. Harus tabrak-tabrakin yang lain kali ya. Jadi semua tabraknya. Gue perasa ngeliat rumah itu cuma dua deh. Emang ada di mana lagi? Oh pas start banget ya. Eh, ya nggak bisa, ngaco. Nggak bisa. Gimana caranya biar hancurin 4 rumah kabin tuh? Kalau untuk bikin bolanya jadi gede kayaknya harus tabrak apa aja deh yang bisa nyatu sama ini. Eh, kok jadi kecil? Oh. Lah. Ah, susah. Udah gitu aja lah, penting main nambah-nambah. Aja deh. Emang itu salah satu yang paling ribet sih. Nah kalau ini gampang, yang penting harus akurat aja. Cuman kayak mencet-mencet tombol doang sih. Jadi kan ada 4 kotak, ada 4 lubang. Ntar salah satunya ada orang nongol tuh kita gebukin. Skornya paling tinggi harus 16 ya. Jadi sesuai sama posisinya aja yang buat digebuk. Quit
one. Now you gotta rub me. Dan harus nyerang yang baju biru ya, jangan sampai salah. Kalau salah, nggak nambah skor. Dude, I thought we were bros. Try again, retard. Try again. Aduh, salah orang gua. Nah, gila. Pas banget, cok. Bisa pas gitu ya? Nggak, ini sih. Kayaknya cukup sih. Ntar tuh masih ada 3 lagi. Ini apa nih? Oh, ini rada ribet sih. Soalnya kayak puzzle-puzzle gitu. Jadi kita harus lari kemana, jangan sampai kena anjing. Jangan sampai gigit anjing aja intinya. Tapi kalau udah gigit bisa kayak lepas gitu sih. Cuma lama-lama air banyak juga dia. Collect 6 bones. Oke. Okay. Kasih makan anjing 5 kali. Oke. Okay. Yang bikin ribet tuh. Aduh. Ke situ lagi. Jangan situ, jangan situ. Oke. Aduh. Nah, ngancurin itunya gimana ya? Lupa gue, ngancurin mobil sport. Aduh, kok tuh kegigit sih? Oh, ini. Cara keluar gimana? Pokoknya gitulah. Yang belum tuh apa? Masih makan anjing sama bail out ke ini. Oh, kalau ini udah agak gampang sih. Sisa misinya. Ini cuman ngasih makan anjing doang. Anjing! Satu lagi nih. Udah. Gitu doang. Ternyata gak sesuai yang gue bayangin. Cuman karena emang pada dasarnya gue takut anjing, jadi kayak memain ini tuh agak-agak mikir-mikir tuh. Oh, pantesan gue dapet Steve O terus. Gue gak ganti karakter, ya jelas lah. Gimana sih? Ntar ganti-ganti. Nggak bisa ganti. Oh, kalau yang nggak bisa ganti itu berarti karakter khusus untuk trik apa buat mini game itu. Extreme juggling. Eh, gue pindahin ke sini dulu dah. Sini nih. Soalnya seingat gue nafas. Harus fokus banget, cok.
terus dilempar bom tuh loh bang, kemat. Aduh, emang harus berapa sih? 3.000 ya, anjir coba. Tapi tadi kan gua awal-awal sempat grogi. Bangke. Malah makin parah, kok. Ah, gila parah banget. Harus fokus banget tuh main. Ganti. Nuh, harapannya cuma ini doang ya. Nah, snow job tadi apa sih? Masih kurang banget ya. Ini gue kalau susah. Tapi kalau yang ditarik-tarik gini sebenarnya nggak susah, cuman harus pelan-pelan tuh. Coba bisa objektifnya ribet-ribet, nggak bisa sekaligus. Fokus yang parkir meter dulu paling gampang dicari tuh. Ya dua lagi, aduh nggak kena. Oke, nah sekarang fokusnya ke taksi. Aduh, padahal ada polisi tuh. Nggak ada taksi lagi, yaudah fokusnya. Nah. Aduh, susah kalau yang taksi jalan tuh mereka. Tapi lumayan ya, udah nyicil 2. Oh, kurang 2 lagi buat bisa buka episode 4. Sepeda sih, tabrak sepeda aja. Tuh dari awal udah ada tuh. Sama nyicil yang taksi. Itu tabrak aja. Nah kurang satu, masing-masing satu ya, sisa satu. Di sini ada taksi nih, tapi di kanan ada sepeda dan bisa kena dua-duanya. Nah tinggal satu lagi, gue lupa nih subway-nya di mana ya. Pokoknya ntar ada kayak subway gitu, ntar kita harus bail out dan masuk ke sana. Bangke.
Oh itu ya, susah banget posisinya. Bangke, jauh banget dia menjauh dari itu. Oh, udah bonyok gitu mukanya hancur. Oh, ini. Nah. Berhasil semua deh. Mantap. Buka deh. Ini kita langsung aja kali ya, episode 4 ya. Habis kalau satu-satu lama banget. Nggak tahu juga sih, tergantung episode 4-nya kayak gimana. Bangke. The boys. Bom-bom kar, tabrak-tabrakan. Ini nembak-nembakin. Pokoknya ada yang harus ditembak, ada yang nggak boleh ditembak. Ini apa ya? Glinding pakai hamster ball gitu kayaknya deh. Tapi di kota. Oh ini lama nih. Udah gak apa-apa, gas aja. Baterai gua aman kan? Aman. Ini kita bom-bom kar tapi di atas gedung gitu ya. Jadi kalau itu jatuh langsung ke bawah. Gue mainin yang gampang dulu deh. Let's get it on. Kenapa gue diincer bang, kek? Eh, ya. Gak nyelesain apa-apa gue pun. Ih, apa sih? Kontrolnya aneh banget. Wah, bangsat sih. Masalah kalau gue fokus ke mereka. Terus sisain satu gitu. Nanti ya jadinya malah makin fokus ke gue. Oh mereka juga bantu ngancurin. Eh gak kena. Oh itu yang Jackass billboardnya. Bantu tabrakin lah. Jangan tabrak gua aja mungkin. Oh, hampir aja. Ih. Aduh, dua lagi nih yang mana ya? Objek lagi tuh yang mana ya? Masalahnya bentukannya. Oh. Oke. Okay. Bangke dia kucek-kucek terus, cok. Anjing gue yang kegocek. Udah yang penting sekarang gue fokus buat menang dulu ya. Atau ngancurin ini. Aduh.
Anak anjing emang. Ini gue ada misi ngancurin itu tuh. Nah, gue fokus. Kena. Ah, kena apa gimana sih, Steve O? Duh, beda. Ganti orang. Nih, gue pakein aja lah. MTV. Ah. Gue lagi mau ngecek MTV Billboard sih. Kamu beda. Oh itu tuh. Itu aja deh. Nah. Coba sekali aja ya. Buat menangin ini. Jatuh. Aduh, gak lagi. Astaga, tetap gue yang mati pertama, coba. Udah lah, langsung. Kita tuh harus nembak-nembakin, cuman jangan sampai nembak yang target yang salah. Kalau nggak salah sih gitu. 30 poin. Anjir susah, cok. Susah ya ternyata. Dapat bonus gara-gara nembak bijinya. Preston. Aduh, satu dua. Balik deh. Sebenernya gak susah banget sih. Cuman agak-agak. Masalah posisi lompat mereka tuh nggak ketebak tuh dari mana. Skip aja. Ini gue pindahin ke bawah lagi. Pokoknya kayak gitulah intinya. Nembak-nembakin ternyata gak ada target yang salah. Nah ini
lumayan nyusahin juga. Nantinya gliding pakai hamster ball gitu. Terus kena 10 pin, 6 signs, bail out through a large archway, roll through 3 arch, travel for 50 yards. Nah, ini yang bikin pusing itu. Oh, ini, ini. Aduh. Hancur. Oh, harus ada misi gitu juga ya. Hancur lewat atas, cok. Di jalanan yang seru. Aduh. Yang itu aja deh, yang ngelewatin ini aja. Nah, daripada nggak dapat apa-apa. Nah, abis ini baru fokus ke yang ini. Fokus ke yang sign sama apa? Pin bowling ini. Oh, udah misi bail out through a large. Sama gak sih? Archway itu apa sih? Lupa. Apa sih archway? Archway apa ya? Lupa gue artinya. Yaudah yang pin dulu deh. Aduh duh. Oh, ceritanya ini bola bowling ya? Gue baru kepikiran. Itu gak kena lagi. Astaga. Itu gak kena lagi. Itu sampai finish jumlahnya pas 10 kali. Kalau pas 10 udah gak bisa. Oh enggak tuh. Nah. Nah. Loh, enggak, gue pengen bail out, cuman kenapa keluarnya keluar di belakang gitu. Enam sign sih gampang sih harusnya. Soalnya lumayan banyak sign-sign. Bisa gak termasuk sign-sign? Oh, termasuk. Aduh. Ada efek-efek tutut gitu ya, bikin lucu aja. Alah. Aduh, cok.
anjir. Gara-gara keberatan juga, keberatan orang. Nggak harus ya, harusnya. Mau pakai Johnny Knoxville atau Steve O juga bakalan sama aja. Emang kontroler ribet sih. Mana lagi, Trey? Lu nggak kenal lagi. Kurang satu lagi. Ini ngebug apa gimana, cok? Mentalnya jauh banget. Anjur. Udah semua nih. Apa lagi ya? Oh ini gampang sih kayaknya. We can. Ini gue pengen sini tuh. Still got fingers, weep. Okay, I'm closing my eyes. Get away from me with that. Yeah. Harus berantem, harus sabar, jangan sampai kena tangan. We may be trying to take off my fingers, jerk. Bro, dude, what are you trying to do, wee bro, dude? Come on, man, this is my fingers, brat. Still got fingers, wee man. Fingers, dude. Got it. Okay, I'm closing my eyes. Duh. Kok malah susah ya? Still got fingers, wee man. Fingers, dude. Got him, bruh. I'm closing my eyes. Get away from me with that fucking thing. Why am I doing? Susah sih kalau main di PS, di HP soalnya agak delay gue mencet. Alasan aja saya emang goblok aja gue. Tapi ternyata susah itu. Dulu kan gue gampang aja mainnya tuh. Ini sebenarnya lumayan susah nih. Untungnya episode 5 udah kebuka tuh. Ini intinya balapan sih, tapi ada misi-misinya juga. Let's light this candle. Bring it on, dog. Jerk. You want a piece of me? I'm surrounded by morons. Balapan pakai apa? Alat yang buat itu ya? Alat yang buat bangun rumah itu kayaknya deh. Ini fokus gue menangin dulu lah ya. Anjir.
Ya. Oh, gue kira langsung udah. Oh, itu neon sensor di situ ya. Bangkil. I'm surrounded by a bunch of idiots. Ya ampun, sedih banget, cok. Nggak jadi menang. Come on, let's go. Gara-gara ai. Pakai jatuh. Goblok. Jangan buat menang. Alright, let's go. You can't handle me. Gue udah panik aja, keren bakalan jatuh. Let's light this candle. Sebenernya gak susah-susah banget. Alah. Pasti gue yang udah jatuh berkali-kali aja tadi masih bisa tingkat 2 tuh. Hampir menang. I'm surrounded by morons. You motherfucker! It's rock and roll time! Nah, harus sabar. Ay. Keterusan goblok. Aduh, idiot. Bangsat. I'm surrounded by anjing lo musuh otom lawannya. Dark. Masih jauh kan finish. Harus menang dulu, enggak mau kalau enggak menang. Bring it on. Let's get it. You want a piece of me? Nah, baru fokus ke yang misi-misi sampah nih. Kekencengan. Jatuh. Let's light this candle. Aduh, lewatin aja lah. Itu susah loh ini tuh. Kalau pikir-pikir soalnya dia arah apa jaraknya tuh nggak bisa ditentuin banget jarak kompas. Mana nge-freeze lagi, aduh. Mana jatuh lagi. Bangsat emang. Oh, bisa lompat dikit-dikit gitu ya. Bangke lah. Coba kalau kayak gitu gimana coba? Malah nggak dapet apa-apa gue. Ih. Gregetan gue. Dibilang susah. Gampang sebenernya. Let's go! I'm surrounded by a bunch of idiots. Dibilang gampang tapi gue jatuh mulu. Holes! Nah, aduh. Gila, gue fokus banget, cok. Let's light this candle. Dark. Ah.
Oh, satu lagi nih. Tenang, tenang, tenang. Bisa, bisa, bisa. Bisa gila. Astaga. Kenapa nge-freeze sih? Malah lompat jauh, cocok. Kurang satu doang itu. Nah, bonus. Belum males gue yang antena susah. Ya, intinya begitu ya. I'm surrounded by a bunch of idiots. Ini episode 5 apa aja ya? Knoxville, pick up the phone. Hey. Golf War. Ya, tabrak-tabrakan pakai mobil golf gitu kayaknya. Nih, makan telur mentah sampai muntah-muntah. Ntar jumlah muntahannya yang dihitung. Card jam ini apa nih? Kayaknya kayak di kota gitu merosot, cuman pakai troli. Ini kayak harus ngindarin tai doang. Ini apa ya? Grenadku. Ah, gak tau lah. Ya, pokoknya itu episode 5 ada itu ya. Sekian video gue kali ini. Semoga terhibur. Walaupun rada-rada jengkel juga gue mainnya tadi. Yang belum subscribe, bisa di subscribe. Oke, okay? Thank you.